قال مصنف رحمه الله تعالى وعلى منهج علوم في داره امين وكان عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله تعالى dan adalah Abdurrahman bin Qasim rahimallahu taala yaqulu beliau pernah berkata khadimtu imama malikan radhiyallahu anhu 20 sanatan aku pernah melayani imam Malik radhiyallahu taala anhu 20 tahun jadi kalau melayani itu Pak tiap hari ada seorang murid dia ngelayanin gurunya itu kalau lebaran nggak pulang-pulang dia lebaran nggak pulang-pulang bulan puasa nggak pulang-pulang gitu. Ngelayanin gurunya gurunya banyak tamu dia ngelayanin aja padahal udah nikah Pak padahal udah nikah dia tapi masih di rumah gurunya aja bantuin ngelayanin tamu Masya Allah itu ada orang begitu. Nih, khadim tuh begitu. Jadi ngelayanin setiap hari bantuin. Fakana min huma samaniyata asyara fi ta'limil adami. Ya, maka ada daripadanya daripada yang minha daripada 20 tahun. Ya. Beliau berkhidmat kepada Imam Malik 20 tahun maka ada daripada 20 tahun itu sama niyata asyara 18 tahun fi ta'limil adabi di dalam mengajarkan adab wasanatani dan 2 tahun minha darinya fi ta'limil ilmi dalam mengajarkan ilmu jadi adab ini banyak orang yang enggak ngerti adab enggak idep salah ambil sikap, salah ambil keputusan. Bukan begitu caranya, begini, salah itu. Kok begitu? Salah, maksudnya ente begitu sih? Yang intip. Ya kalau kita nggak tahu, tanya yang benar gimana ya kalau begini ya? Tanya. Kalau enggak tahu cara yang benar nanya. Jangan diam aja. Kalau diam aja kamu salah. Diam aja salah. Jadi kalau kita enggak tahu nanya. Yang benar gimana ya? Sama orang yang ngerti. Wa qad kana Faya laytani altu muddata kullu'a kullu'a fi ta'limil adabi. Faya laytani ingin sekali saya ja'altu muddata menjadikan masa itu, masa hidup kullu'a seluruhnya fi ta'limil adabi di dalam mengajarkan adab. Pengen ngajarin adab. Mawqad kana al-imamul Malikun dan sungguh adalah Imam Malik radhiyallahu anhu yaqulu beliau berkata, laisal ilmi bikasratil riwayati. Tidaklah ilmu dengan sebab banyak riwayat. Kata Imam Malik. Saya ngaji sama anu bangga dia bukan itu innamal ilmu hanya saja ilmu itu manafa'a sesuatu yang bermanfaat wa amila bihi sahibu dan yang punya ilmu ngamalin itu yang jadi walaupun gurunya satu tapi kalau ini hebat udah kayak Imam Suyuti gurunya satu semasa hidupnya tapi ketika gurunya meninggal, cari lagi ganti. Makanya ilmunya manfaat. Kalau kita, gurunya banyak ngecewain mulu, ya. Akhirnya ke kanan kagak dapet, ke kiri gak dapet.
di adabnya, belajar adab. Wa kana al-Imam Syafi'i, dan adalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yaqul, beliau berkata, qala lil Imam Malikun, berkata kepadaku oleh Imam Malik radhiyallahu anhu, ya Muhammad, wahai Muhammad, ij'al amalaka daqiqan wa ilmaka milhan, jadikanlah amal engkau itu ya seperti tepung ini, dan ilmu engkau garam. Jadi amal itu tepung, ilmu garam. Mana banyakkan berarti? Banyakkan tepung, berarti banyakkan amal. Banyakin amal. Banyakin amal kita. Nah, coba kita berenung sebentar. Amal apa yang sudah kita continue amalnya? Sholat, adakah kita yang continue sholat? Puasa, adakah yang continue kita puasa? Zikir, adakah? Bukannya tadi saya ngaji sama anu, saya ngaji sama anu, ngeriwayat anu, enggak, bukan itu. Amal, manfaat enggak kita punya ilmu? Itu kata Imam Malik, itu amal juga. Masya Allah. Wa qad kana Abdullah ibn Mubarak, dan sungguh adalah Abdullah bin Mubarak rahimallahu ta'ala yaqulu, beliau berkata, man amal al-Qur'ana, siapa saja yang membawa Al-Qur'an, summa mala biqalbi ila dunya, kemudian cenderung dengan hatinya ke dunia, faqad takhuza ayatil qur'ani huzuwan wa la'iban, maka sungguh dia mengambil ayat-ayat Al-Qur'an mengolok-olok lagi main-main. Jadi hafal Qur'an tapi dunia. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Hafal Qur'an tapi dunia sekarang. Na'udzubillah. Mohon maaf, mohon maaf. Pesantren Al-Qur'an malam-malam murah-murah. Oh. Allahu akbar ya Rasulullah. Ya Allah, ya Allah. Wa idza 'asa hamil Qur'ani rabbahu, dan apabila orang yang membawa Al-Quran itu bermaksiat Rabbahu kepada Tuhannya, nadahul Quran, nadahul Quranu, maka Al-Quran menyeru kepadanya min jauhi dari rongganya, wallahi demi Allah, ma lihaza umiltu, demi Allah, tidak bagi ini engkau dibebankan, dikasih itu Al-Quran ini. Jadi kalau ada orang yang dunia mulu tuh, padahal dia tuh hamil Quran, ini bukan hanya yang hafal Quran, yang ngerti Quran juga hafal Quran. Kalau dia maksiat begitu, kalau dia dunia kayak begitu. Ya Allah. Aina mawa, aina mawa izi wazawajiri, mana nasihat-nasihatku kata Quran, mana larangan-laranganku, okulu harfin minni yunadika, setiap satu huruf dariku dia menyeru engkau. Ini kita dengerin, perhatiin, ini omongan ulama, jangan sampai nanti di akhirat kita nyesel dengan ini. Wa yaqul, dan dia berkata, la ta'si rabbaka, janganlah engkau maksiat kepada Tuhan engkau. Engkau zaman sekarang sudah kebalik. Orang yang dunianya banyak,
dieluh-eluhkan, dihebat-hebatin, disanjung-sanjung, pengikutnya banyak. Zaman sekarang tuh begitu. Na'udzubillah, subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Saya kadang heran ya begitu Pak. Terheran-heran. Kok bisa begitu zaman sekarang ya? Padahal kitabnya jelas kayak begini-begini. Tapi kenapa yang begitu banyak-banyak digandrungi? Na'udzubillah, subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab.